Wow. Oh, ini grass ya. Wow, terus ini apa jadinya? Halo, sampai kembali lagi dengan saya Ervan di channel Ervan140. Dan kali ini kita bakal mainin Minecraft lagi. Aether udah yang keempat kayaknya. Sepertinya saya lupa juga. Dan rumah kita sudah jadi. Dan kayaknya kita hari ini bakal coba untuk mining. Dan kita sudah ada mining. Oke, kita bakal taruh dulu barang-barang kita yang gak penting, daripada hilang di jalan, kan gak enak juga. Oke, itu suara Sun Gokong sepertinya di luar. Oke, tunggu sebentar. Oke, kayaknya kita bakal keluar. Wow, Sun Gokong, kamu bikin aku kaget. Kurang ajar sekali Sun Gokong. Wow, itu sepertinya ada musuh, kita akan membunuhnya. Ini beracun, teman-teman. Yay, kita nggak kena racunnya, keren. Huh, hampir aja. Wow, ada slime. Wow, slime-nya beda warnanya, oh my god. Wow, ada yang warna kuning. Coba saya, kalau aku bunuh. Wow, warnanya kuning juga, teman-teman, beda. Wow, keren. Wow, mantap nih tempat kita. Wow, dombanya terbang tuh. Mantap nih kayaknya tempat kita di sini ya. Ada bakal terus nge-spawn itu apa namanya? Ini. Karena ini sebenarnya lumayan susah sih untuk dicari, cuman dapat di rawa-rawa. Dan kayaknya tempat kita ini sepertinya rawa-rawa, teman-teman. Oh my god. Wow, kita kayaknya kelaparan. Kita makan dulu. Oh, kita kasih makan blueberry aja. Dua dan satu lagi. Yay. Oke, kita kayaknya bakal mining. Itu suara apa sih? Wow, ini beracun. Mampus. Oke, kayaknya kita bakal ke bawah. Mudahan kita paling gak hari ini dapat batu bara. Gak tahu sih ya sebenarnya kayak apa bentuknya kalau di sini. Mungkin beda pasti sama daripada dunia biasa. Wow, apa itu teman-teman? Oh, emas. Tapi kayaknya kita belum bisa ngambil itu, kita harus butuh iron. Tapi nggak tahu juga iron di sini itu seperti apa bentuknya. Makanya kita akan terus menggali ke bawah, semoga kita dapat torch. Torch apa namanya? Wow, kok itu ada muncul itu kuning-kuning, tai. Semoga saya dapat batu bara lalu kita ngebuat torch. Wow, lubang, oh my god. Wow, bahaya sekali teman-teman. Sepertinya bawah situ sudah lubang. Kayaknya kalau mining di sini kayaknya sepertinya agak susah ya, karena terbatas gitu bawahnya. Jadi kita nggak pernah tahu bawahnya kayak gitu, bisa bahaya banget. Oke, mungkin bakal saya cepatin selagi saya mencari. Oke teman-teman, dan kita nemuin bawahnya ini dan kita nggak dapat apa-apa. Hah. Wow, apa ini? Wow, kita dapat string. Wow, keren sekali. Coba saya bakal coba cangkul di daerah sini, karena kalau dekat air-air itu biasanya ada sih sesuatu. Hah, tapi sejauh ini kita belum dapat apa-apa. Saya juga bingung, atau mungkin sebenarnya di sini ada atau enggak? Mungkin enggak ada kali ya. Atau gimana? Enggak tahu juga. Karena dari tadi yang kita dapetin cuman emas, emas, emas dan emas. Oh, atau mungkin coba-coba deh. Oke, cepat. Oh my god, nyangkut. What the hell? Atau mungkin yang warna kuning ini sebenarnya adalah untuk ngebuat torch, mungkin. Oke, coba saya buka achievement-nya Minecraft. Ini bisa berubah jadi do you believe in magic, craft an altar. Kayak apa cara buatnya? I don't know. Kayaknya ini. Oh iya teman-teman, kayaknya di sini memang ada bola dragon ball. Oh my god.
Keren banget. Oh, ini yang kemarin itu, dia kayaknya bakal tumbuh nanti. Kita coba bunuh dan kayaknya itu dapat buah. Oke, kita coba pulang dulu ke rumah. Saya coba dulu ya, bisa apa enggak. Kita coba ambil ini. Lalu kita coba buat ini. Yap, benar ternyata selama ini. Aduh. Ini tuh batu bar, teman-teman. Aduh, oh my god. Jadi selama ini kita salah mengira. Kukira itu buat apa? Flint. Kukira itu flint, ternyata bukan. Oke, wow, apinya keren ya. Kayak gitu. Oke, kita coba taruh di ujung-ujung rumah kita biar cantik, biar nggak gelap. Oke, di ujung sini juga. Sini, di sini. Di sini dan di sini. Yay. Oke, bagian luarnya juga agar monster tidak spawn. Jangan, kita buat dua seperti ini. Dan di atas, yay, keren. Oh ya, di ujungnya juga jangan lupa kita taruh biar cantik. Wih, gila. Kita taruh, yay. Dan kayaknya kita itu punya banyak banget yang kita punya 19 ternyata, teman-teman. Oke. Oh, wait. Oke. Sepertinya kita coba achievement lagi. Aether, ini kayak apa buatnya ini? Ini tuh apa gitu? Gak tau deh. Altar, emang bisa ya? Kita coba aja. Sepertinya kita coba buat ini nggak bisa. Gak bisa. Dan gak bisa juga. Right click to grass. Emang bakal dapat apa? Kita coba right click. Wow, ada Sun Gokong sepertinya di luar. Oh, nggak ada. Ini grass. Nothing happen. Oh my god. Enchant grass. Use right click grass. Ini grass bukan sih? Nggak tahu deh. Wow. Oh, ini grass ya. Wow, terus ini apa jadinya? Dapat apa gitu? Wow, keren. Oke, kita coba aja buat beberapa petak seperti ini. Kita tunggu beberapa hari, mungkin akan menjadi magic. Gak tahu, kita lihat aja nanti. Oke, kayaknya kita coba bakal keliling-keliling. Nah, ini dia. Ini bisa nggak sih sebenarnya kita ambil? Saya penasaran. Ini dapatnya kayu biasa. What's wrong? Iya, jadinya kayu biasa, tapi anunya emas dan dia terbang magic. Halo sapi. Oh, coba kita naik awan, apakah awan ini bisa diambil apa enggak? Wow, apa itu? Oh my god, keren banget. Emang ada pohon bentuknya kayak gitu. Wow, what the hell? Oh my god. Kita terbang. Wih, GG. Oke, kita coba potong bisa nggak ya? Wow, tapi terbang-terbang gitu. Wow, sepertinya bahaya sekali. Oke, kita coba ambil apakah ini? Green, acok kalau keceng, coy. Oke, nggak bisa jadi apa-apa. Wow, sebenarnya sudah malam, kita harus pulang. Oh my god, baik sekali monster. Lari. Oh no, jangan, ampun. Oh, minggir. Wow, gila banyak sekali. Oh, tidak. Oh my god. Oh no. Oh, safe. Oh, untung kita aman sudah di sini. Oh my god, tegang sekali, teman-teman. Saya langsung tidur aja. Wow, saya nggak mau ada monster. Sepertinya itu berbahaya banget. Kita simpan barang-barang kita daripada kita mati, teman-teman. Sugar, ini dapat dari mana ya sugar? Gula. Ini biarkan aja. Ini masih banyak banget yang nggak kita tahu. Kayaknya tempat-tempat di sini.
Ini kita bakal taruh. Ini saya sisain satu. Ini kita taruh juga. Dan saya penasaran juga sama kayu ini. Sebenarnya kayu ini bisa dipakai atau enggak? Enggak bisa. Enggak bisa, benar. Kalau seperti ini bisa. Sepertinya enggak bisa juga, teman-teman. Oke, mungkin saya bakal taruh aja ini di sini seperti ini. Saya masih bingung apa yang... Wow, ini dia. Kamu kemana? Nusa Gega ya? Mati kau. Waduh. Yeay, ngekill. Aduh, kita kena racunnya tapi. Kita makan dulu obat-obatan blueberry. Dan di bawah sini ada apa ya? Wow, oh my god. Kita bawa torch nggak? Aduh, nggak bawa torch lagi. Saya penasaran aja gitu. Nah, ini tuh ternyata... Oh iya benar, ternyata ini tuh apa namanya? Apa namanya? Batu bara. Ternyata ini batu bara, teman-teman. Saya kira emas. Saya bingung sekali. Tapi gimana cara kita ngebuat pedang iron gitu? Sepertinya itu langka, teman-teman. Saya juga bingung. Oke. Kita coba naik ke atas. Oh, ini lumayan dapat 2. Aduh, bisanya saya kira ini emas padahal. Aduh. Banyak banget padahal kita ketemu kayak gini di jalan. Kalau emas warnanya dia beda, agak-agak kasar gitu, agak gelap. Kalau ini kan terang gitu. Tapi ini salah juga yang buat ini, kenapa warnanya harus kayak gini? Oh my god. Wow, pecah. Oh my god. Oke, kayaknya kita bakal balik aja. Kayak apa naiknya? Wow. Sepertinya di sini mencekam. Kemana aku keluar? Oh, tidak. Aku terkurung. Oke. Kita lewat. Minggir. Yeay. Kita bisa keluar. Alhamdulillah. Oke, kayaknya kita coba tebang pohon aja. Wow, habis. Kita bakal buat dulu. Apa namanya? Kita mau buat kayak gini lagi sampai ujung, buat cantik pokoknya. Mana ya? Oke. Lalu kita buat kampak. Yey. Kita buat 3. Karena di sini cepat banget habis. Ini juga kita buat 3. Dan kita buat sekop 3 juga. 1, 2 dan 1 lagi. Dan kita buat pedang 1 lagi buat cadangan. Waduh. Oke, segini cukup. Langsung kita choose. Oh my god. Kita akan berburu kayu, teman-teman. Wow, ini kayunya tinggi-tinggi banget gitu ya bentuknya. Wow, suara sapinya sepertinya menggelegar sekali. Jedung-jedung gitu. Ya, segitu doang. Apa sapi? Kok kamu malas gitu mau dibunuh ya? Sepertinya dia minta dibunuh, teman-teman. Yey, kita dapat 2 lumayan. Untuk perlindungan kita nanti kalau misalkan ada monster, kita bakal buat baju menggunakan kulit sapi, lumayan karena masih awal. Wow, nggak sampai. Oke, kita bakal coba. Wow, nggak sampai lagi. Masih ada lagi nggak? Wow, kayaknya tinggi nih. Ya, sepertinya ini tinggi banget. Jadi kita langsung bakal, iya, habis. Oke, kita coba hancurin semua. Wah, ini ada 1 lagi. Yey. Kita sudah punya 18. Ini punya kita kemarin. Kita jangan apa-apain, kita biarin aja. Semoga akan menghasilkan sesuatu. Kalau dalam beberapa hari nggak menghasilkan sesuatu, ya saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Wow. Kita bisa dapat ini juga dari pohon atau gimana ya? Oke, kita ambil orange. Wow, Sun Gokong sepertinya menuju ke sini. Oh enggak. Dan ini dia. Kita coba ambil. Yep. Wow, kita dapat Wenberry. Oh my god.
Rada kasihan ya kalau bunuh dia ya. Oke, kita coba ambil. Dan itu ada pohon emas. Saya penasaran kalau kita ambil daunnya apa yang bakal terjadi ya. Nanti kita coba aja, kita cari tahu. Oke, kita ambil ini, sudah semua. 4. Yay. Nah, saya penasaran ini kalau kita ambil ini apakah bakal dapat sesuatu? Enggak. Enggak dapat sesuatu, teman-teman. Oh my god. Minecraft. Ini bisa jadi ini kampak. Use gravity tool to make. Wow, kita bisa buat blok terbang. Kayak apa caranya? Wow, mungkin kita banyak bahan-bahan ini sepertinya yang saya nggak tahu. Wow, dan ini kalian lihat, ini kayaknya senjata-senjata yang keren-keren banget. Dan ini bola Dragon Ball. Dan ini saya nggak tahu ini kegunaannya apa, yang hijau ini yang terbang-terbang. Dan ini juga apa? Wow, kita dapat apa ini? Wow, white apple. Oh my god, keren. Oke, kita coba makan. Apa yang terjadi? Gitu doang, gak terjadi apa-apa. Iya. Yay, kita dapat. Lumayan, kita ambil aja. Wow, dan ini tinggi banget. Wow, ini portal kita kemarin. Apa kamu domba? Dan kita, ini susah kalau untuk ngancurin itu. Lebih baik kita ambil yang kecil-kecil gini aja. Aduh, nyangkut. Oke, dan ya segitu doang. Apa, mau dibunuh? Oke, kita ambil satu lagi terus kita balik. Belum deh, tunggu 64 baru kita balik sebenarnya, teman-teman. Ya, pecah, oh my god. Oke. Saya ambil juga yang ini biar nggak bolak-balik. Kayaknya di sini susah deh kalau kita mau apa namanya untuk ngebuat iron, senjata iron gitu, kayaknya susah karena di adjustmentnya itu aja itu paling terakhir, dia paling ujung, berarti kemungkinan susah. Yay, kenyang. Oke, kita bakal hancurin lagi nih karena sebentar lagi 64. 60. Yay, kurang 4. Apa kamu sapi? Ikutin aku, mau dibunuh. Kita ambil yang kecil aja biar nggak bolak-balik. Oke. Wow. Aduh. Nggak sampai. Oke. Kita bakal hancurin lagi. Oke, segini cukup. Aku ambil dulu ini sekalian. Wow. Wow, kita banyak banget ya emas di sini. Oke, langsung aja kita balik ke rumah. Kita buat naro apa namanya? Wow, ini kita ambil juga lumayan orange. Oke, kita bakal balik sepertinya, teman-teman. Mau apa? Mau gitu. Mau. Galau ya suaranya. Oke, dan wow. Ini rumah kita. Oke, kita bakal buat seperti ini. Kita harus buat bawahnya dulu, teman-teman, supaya dia bisa supaya bisa menghadap ke atas gitu. Oke, lalu kita taruh. Yeay, keren. Seperti ini, cantik. Dan kayaknya yang di bawah sini juga harus deh. Di sini berarti ya, di sini. Sedikit lagi dan selesai. Wow, ada Sun Gokong. Mana kamu? Jangan macam-macam sama aku. Aku mendengar suaranya. Dan ini kita hancur satu lagi biar sama. Yeay. Wow. No 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 no, jangan nakal. Oh my god. Oke, kita bakal hancurin ini juga biar sama gitu. Aduh, kebalik. Seperti ini, yay.
Ini juga kayaknya kita bakal hancurin agar sama biar cantips. Wih, gila cantips. Yeay, keren. Oke. Saya coba ambil torch dulu. Oke, seperti itu. 1 2 3 dan 1 2 3. Nanti sisanya ke sana itu bakal aku buat pagar. Kayak gitu jadi keren. Oh, ini kayaknya nggak usah deh. Karena pagarnya nanti buat ke sana juga. Oke, kayaknya segini aja dulu untuk episode kali ini ya. Oke, sob guys, mungkin segini aja dulu untuk episode kali ini. Kalau gitu jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.